Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Lesti Kejora nih yang diserbu para haters yang katakan ini pada Lesti. Kanova Pratiwi unggah ini nih para sahabat. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini unggahan dari Leslar Entertainment soal vlog terbaru dari Leslar Entertainment, di mana kita lihat dalam caption Leslar Entertainment mengatakan niatnya nyenengin abang LS, semuanya jadi senang. Aduh masya Allah, papa bundanya juga nih ikut menikmati ya waktu quality time bersama keluarga tercinta nih para sahabat nih. Yang belum nonton, cus buruan nonton vlognya sekarang nih para sahabat. Ada komentar di unggahan ini yang mengatakan, alhamdulillah melihat keluarga kecil yang kita sayangi, Leslar family tersenyum lepas, bersyukur ya Allah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Semangat streaming YouTube-nya Leslar Entertainment ya sahabat. Kalau bisa kita tingkatkan lagi nih streaming vlognya Leslar Entertainment ya. Berikutnya ada kabar dari acara konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani yang akan menghadirkan Raisa ya sebagai additional guest star nih para sahabat di Istora Senayan Jakarta. Tak hanya Raisa, di sini juga ada Lesti Kejora, Danila, Ardito Pramono yang akan ikut memeriahkan acara konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani ya. Catat tanggalnya yaitu tanggal 28 Mei 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nih para sahabat. Yuk, yang dekat-dekat daerah Jakarta nih, yuk cus buruan beli tiketnya sekarang juga ya sahabat. Nah, ada kabar nih, congratulations nih untuk lagu Lesti Kejora ya, sekali seumur hidup sudah mencapai 60 juta viewers ya sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Yuk guys, sekali lagi nih untuk para sahabat Leslar semua, dengerin selalu lagu-lagu Bunda Lesti Kejora di YouTube dan tentunya di semua aplikasi musik ya sahabat. Dan, oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari @pusaka FM Sukabumi soal top 10 dangdut pusaka, di mana lagu Lesti Kejora Insan Biasa berada di top 3 nih para sahabat ya. Masya Allah, alhamdulillah nih, banyak banget yang suka dengerin lagu Lesti Kejora Insan Biasa. Kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan yang mengatakan, aku heran ya, itu orang-orang yang DM-DM teman-temannya Leslar pada kenapa sih? Semua orang yang dekat sama Leslar diposesifin di DM-DM, ya ampun, gak malu apa ya? Lama-lama orang-orang pada ngejauh dan jaga jarak semua sama Leslar. Orang-orang pada takut komentar di lapak Leslar, orang-orang pada takut foto dan bikin story kalau lagi bareng Leslar, sumpah ya, yang DM-DM begitu kayak bocah kelakuannya. Apa sengaja bikin malu Leslar? Astagfirullahalazim. Dan kita lihat juga nih, ada unggahan yang mengatakan banyak yang ingin menjatuhkan nama Lesti dan fanbase dengan memakai akun-akun bodong. Kelayapan di lapak orang, komentar nggak baik. Untuk saudara-saudara fanbase artis siapapun, mohon jangan terpancing ya.
Silakan dilihat dulu akun yang head comment di lapak kalian. Tujuan mereka ingin ditanggapi biar kita emosi. Cara terbaik yaitu blok, hapus komentarnya, pokoknya harus hilang dari media sosial. Betul banget ya. Dan ini ada salah satu contoh nih ya, salah satu netizen yang DM Cici Mereziska. Sang netizen tersebut tidak menyukai kalau Cici Mereziska tersebut dekat-dekat dengan Leslar ya. Cici Mereziska disebut pelakor nih oleh netizen tersebut karena hanya ingin mendekati Rizky Billar, padahal mereka begitu sangat terlihat baik nih pada sahabat persahabatannya ya. Di sini juga Cici Mereziska merasa atas ulah netizen yang sok tahu ya sahabat, sok tahu dengan pertemanan Cici Mereziska dan juga Leslar nih pada sahabat. Astagfirullahalazim. Bahkan Cici Mereziska sampai diusir nih oleh netizen agar tidak kembali ke rumah Leslar lagi nih para sahabat ya. Di sini Cici Mereziska menanggapinya dengan santai ya, bahwasannya ia tidak ada niat sama sekali untuk merusak rumah tangga Leslar. Kita lihat juga nih story dari Cici Mereziska soal Leslar dan juga Abang Al-Fatih. Di sini Cici Mereziska dalam unggahannya mengatakan mencintai kalian bertiga, banyak banget cobaannya, tapi nggak apa-apa buat kalian bertiga guys, gas terus, kata Cici Mereziska. Kita lihat videonya bersama-sama unggahan dari Cici Mereziska ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan saya sudah prediksi sejak Leslar mulai bangkit, pasti Markutil akan semakin gencar menyerang. Apalagi Billar sudah mulai kembali ke teman-teman artisnya, sudah banyak pengusaha-pengusaha yang ngajak kerjasama. Bisnisnya kembali lancar, Lesti juga kembali tampil di televisi, alhamdulillah. Hubungan Leslar pun semakin harmonis, saya juga salut sama fans-fans Leslar yang selalu bertahan sampai saat ini ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan masya Allah semakin banyak cobaannya, semakin kuat dan tulus sayang sama kita. Semoga cinta Leslar semakin kuat, amin ya robbal alamin ya. Dan semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kalian dan buah hati kalian dari orang-orang yang berniat tidak baik, amin ya robbal alamin. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari story-nya Leslar Entertainment dan juga MRB Clothing nih para sahabat. Nih ada produk terbaru dari MRB Clothing yaitu sandal ya nih sahabat ya. Dari MRB Clothing tuh ada ilalnya juga nih para sahabat. Masya Allah, ilal harus dipatenkan nih, selalu muncul di produk MRB. Masya Allah tabarakallah ya, sukses selalu untuk bisnisnya Leslar. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari live TikToknya Rizky Billar nih para sahabat. Rizky Billar meminta pendapat kepada para warganet terkait single yang akan dibawakan oleh Lesti. Kita lihat videonya bersama-sama. Coba dong mau minta pendapat yang nonton berapa? 4,8. Coba, gue pengen minta pendapat kalian. Kalau seandainya Lesti mengeluarkan single baru, bagusnya lagu yang mellow atau lagu yang happy? Coba komen di bawah. Happy mellow, gimana tuh happy mellow? Oh happy mellow, bener ya happy mellow. Bener happy mellow ya. Happy tapi lagunya mellow ya. Ini bagus banget. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan lagu happy romantis katanya Rizky Billar. Komentar lain juga mengatakan happy romantis sih kalau bisa bang katanya nih, kayaknya bagus tuh ya. Masya Allah, kita tunggu nih. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Igun Sudarmono soal 16 chart musik Indonesia yang nongkrong versi Bang Igun Sudarmono nih para sahabatnya. Mana lagu Insan Biasa langsung naik lagi nih ya di urutan ke-16 besar. Dan yang mana sebelumnya lagu Lesti Kejora berada di urutan ke-20 besar ya para sahabat. Masya Allah tabarakallah. Dan di mana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan masya Allah udah ditunggu-tunggu dari Lesti masih bocah, akhirnya terrealisasikan sekarang. Ini terkait pernyataan dari Bang Adibal Syahrul ya, yang sedang
mengerjakan proyek besar nih dari Lesti Kejora nih para sahabat. Masya Allah, di sini ia baru memberikan secuil bocoran ya terkait album yang akan segera dirilis oleh Lesti. Ada komentar mengatakan alhamdulillah akhirnya punya album juga Triden dan juga Pak Yonatan untuk Lesti Kejora. Alhamdulillah ya, semoga dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Lanjut untuk kabar berikutnya, di sini ada unggahan mengatakan bismillah semoga nanti produk-produk MRB digemari masyarakat luas. Ditunggu launching jaket, sepatu, sandal dan juga parfumnya loh. Ini terkait Papa Bilar tadi malam diwawancarai oleh para wartawan nih para sahabat terkait bisnis dari MRB Clothing yang alhamdulillah lancar ya sahabat. Dan kata Papa Bilar bakal ada produk-produk yang akan segera launching nih para sahabat. Kita doakan ya, semoga dilancarkan dan tentunya nih produknya bisa diterima oleh masyarakat luas. Ada komentar mengatakan bismillah lancar sukses dan berkah apapun usaha yang dijalani Leslar. Amin ya robbal alamin. Komentar lain juga mengatakan semoga usahanya Leslar lancar dan berlimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan kita lihat juga nih ya Bapak Ustadz Fahru nih para sahabat ya, yang mengatakan bahwasanya Bunda Lesti Kejora yang lagi belajar mengaji kepada adiknya nih para sahabat nih. Baru 2 hari ya Bunda Lesti Kejora belajar ngaji nih tiap subuh kata Ustadz Fahru. Dan di sini juga ia mengatakan soal Rizky Billar yang lagi nyari jadwal nih untuk jadwal mengajinya bersama sang Ustadz. Ada komentar mengatakan Masya Allah mereka ini adalah manusia-manusia yang lagi belajar untuk menjadi lebih baik dan itu adalah sebuah proses. Jadi jangan dipaksa untuk instan, proses dan kesiapan setiap orang itu berbeda ya. Masya Allah tabarakallah, semoga terus dan selamanya belajar menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kita, dengan fansnya juga belajar mencintai dan mensupport mereka sewajarnya saja. Fokus support karya, usaha dan juga bisnis-bisnis mereka. Lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat keseruan Leslar tadi malam yang live TikTok nih para sahabat ya, rame banget pokoknya nih. Ada Lucinta Luna, Shania, ada Cici Merziska, Alan dan juga satu teman wanita dari Cici Merziska nih para sahabat. Masya Allah pokoknya yang nonton live TikTok Rizky Billar tadi malam seru banget ya, kocak abis pokoknya nih. Apalagi ada Lucinta Luna nih. Ada banyak komentar nih di unggahan ini yang mengatakan, yaitu dari Ersanal Putih Bilar yang mengatakan terngakak live-nya. Mau tes vokal tapi bikin sakit perut. Tim Hore jualannya di Leslar Shop emang best sih ini katanya nih para sahabat. Masya Allah. Namun di unggahan tersebut ada banyak para haters nih yang menyoroti penampilan Lesti Kejora nih ya. Nih ada yang mengatakan si Lesti ini padahal masih muda dan punya anak satu, tapi bergaya aja gak sempat dan gak pernah memperhatikan penampilannya. Ada juga komentar mengatakan sibukkanlah dirimu untuk mempercantik dirimu dan penampilanmu katanya nih ya. Kata orang semakin mahal barang yang dipakai istrimu maka pria lain akan takut menggodanya katanya nih para sahabat. Astagfirullahaladzim ya para sahabat, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang iri nih. Ada komentar yang mengatakan astagfirullah, komen pakai beberapa akun di satu postingan padahal ternyata orangnya sama satu orang. Lihat ini deh Lesti Kejora. Komentar lain juga mengatakan astagfirullahalazim, semoga Leslar dijauhkan dari orang-orang yang hatinya kayak begini nih ya, orang yang begini tidak punya hati nurani ini para sahabat. Dan kita lihat nih unggahan story dari Kanova Pratiwi yang seolah membela Lesti Kejora ya para sahabat. Dengan mengunggah sebuah postingan kata-kata dari Terelie di sini mengatakan, kita tidak perlu mati-matian berlebihan sekali agar orang lain menyukai kita. Buat apa? Karena jika orang lain itu memang menyukai kita, dia tetap akan suka dalam situasi apapun. Dan jika orang itu sebaliknya membenci kita, apapun yang kita lakukan sama saja bagi dia. Betul banget ya para sahabat, untuk Bunda Lesti Kejora tetap semangat. Jangan dengarkan omongan-omongan yang tidak baik dan tentunya kita doakan saja yang terbaik. Support saja yang terbaik untuk idola kita. Semoga
Mereka selalu dalam kebahagiaan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah para sahabat Leslar, itu saja dulu nih kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.